masih Kuliner 7 masih ada di Kota Semarang loh, bareng aku Rara. Kita akan eksplor makanan legendaris di Kota Semarang. Kali ini aku mau eksplor makanan leker yang legend di Kota Semarang dan ini favorit banget buat warga Kota Semarang. Namanya Leker Paimo. Nah, kalian penasaran nggak nih sefavorit apa sih si Leker Paimo ini sampai leker ini tuh selalu rame setiap harinya? Nah, Leker Paimo ini ada di Jalan Karanganyar nomor 37 di Brumbungan, Semarang Tengah. Kalian bisa banget cobain Leker Paimo ini. Kalau kalian mau kesini, gampang banget buat nemuin tempatnya karena tempatnya ini tuh bener-bener di pinggir jalan raya gitu. Leker Paimo ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Udah penasaran belum? Apa sih bedanya Leker Paimo ini sama leker-leker lain? Ikutin terus perjalananku di Kuliner 7. Kuliner 7 bareng Rara, gak takut gendut. Oke, Besti, ini aku udah pesan di Leker Paimo, banyak banget lekernya. Dia tuh jual bermacam-macam leker, ada yang leker dari leker manis, asin, pedes, ada semua di sini. Nah, Besti, ini menu yang favorit di sini, ini itu telur, kornet, sosis, sama mozzarella dalamnya. Kita buka dulu. Kelihatan full banget kan, ada kornetnya, ada sosisnya, terus ada si mozzarellanya. Ini biasanya di sini. Yang ini harganya tuh Rp35.000, paling mahal sih di sini. Nanti kita cobain seenak apa si telur kornet sosis mozzarella ini. Coba ini isiannya dulu kali ya. Rasanya telurnya tuh kerasa banget sama daun bawangnya tuh kerasa. Sekarang isian yang komplit. Ini gurihnya ada, terus ada manis-manisnya sama rasa kornet telurnya tuh kerasa banget sama daun bawangnya, kerasa banget. Terus bercampur sama si kulit lekernya yang manis. Karena kan dari tepung ya. Cobain, ini aku pesen yang telur. Aku tuh selalu kalau beli leker, aku tuh suka banget beli yang telurnya. Jadi ini tuh kulit leker, dalamnya tuh dikasih telur. Kayak gini, kita lihat dulu dalamnya, penampakan dalamnya. Isiannya ada telur, ada daun bawang, kayak gini. Kita cobain dulu ya, seenak apa si leker telur ini. Karena ini termasuk menu favorit aku, kalau beli leker itu pasti aku beli yang leker telur. Masih panas. Ini kerasa banget daun bawangnya. Hmm.
rasa jondongnya sama kayak yang si tuna tadi, rasa banget. Dia tuh kasih jondong banget, banget. Nah, Desti yang ini leker yang manis-manis gitu, kayak leker coklat, coklat keju, karamel, kayak gitu. Dan kita lihat ini teksturnya itu tipis dan kayak kriuk gitu. Nanti kita coba tes kriuk dulu ya, sekriuk apa sih leker Paimo ini. Ini rasa coklat. Coklatnya nggak begitu manis. Manis banget gitu nggak? Jadi no comment sih yang coklat ini. Dan krip juga. Dalamnya ada gula pasirnya itu ditambah gula pasir. Tapi nggak kerasa manis banget. Menurut aku pas sih ini rasanya. Sekarang kita cobain ini yang rasa karamel. Jarang banget ditemuin penjual leker, tapi jual yang rasa karamel itu jarang banget. Aku baru nemuin di leker Paimo ini. Kita coba dulu ya. Nah, ini menu yang coklat keju. Kita cobain menu yang coklat keju. Jadi, tiap aku beli leker, ini tuh selalu menjadi menu favorit aku, si coklat keju ini. Jadi, aku penasaran seenak apa si leker coklat kejunya Paimo. Kurang kriuk sih menurutku ini. Pasti makan tengahnya baru kerasa si coklat kejunya ini. Nah, terus di Paimo ini selain menu-menunya itu yang beda dari leker-leker lain, juga aku penasaran sama menu yang Ovo Maltin-nya. Jadi di sini ada Ovo Maltin, ada Nutella juga. Nah, karena aku pecinta Ovo Maltin nih, aku pesen yang Ovo Maltin keju. Nih, kelihatan kan Ovo Maltin-nya itu nggak pelit, dia ngasihnya tuh banyak banget. Yang ini harganya Rp15.000. Nggak heran sih, karena isinya kan ada Ovo Maltin ya. Coba ini. Menurut aku, juara sih ini rasanya. Ovo Maltin dicampur keju, dibungkus dalam kulit leker ini. Ini walaupun nggak kriuk, cuman perpaduan rasanya tuh mantep. Isiannya full banget nih Ovo Maltinnya. Menurutku ini sih paling juara. Oke, Besti, aku udah selesai makan di leker Paimo. Aku pesen 5 menu yang menurut aku ini udah menu-menu yang enak dan favorit di sini. Aku pesen ada coklat, coklat keju, habis itu aku pesen Ovo Maltin keju, ada telur, sama telur cornet sosis tuna mozzarella yang paling mahal itu yang harganya Rp35.000. Nah, yang paling murah aku beli yang coklatnya yang 2.000. Jadi di sini tuh harganya bervariatif dari yang 2.000 paling murah, paling mahalnya 35.000. Nah, sekarang aku mau rate ranking 1 sampai ranking 5. Yang urutan pertama, aku paling suka si Ovo Maltin keju. Kenapa? Karena si Ovo Maltin kejunya ini walaupun Ovo Maltinnya itu tuh full, tapi menurutku tuh gak bikin enak karena ada perpaduan si kejunya ini. Yang kedua, aku rate si coklat. Kenapa? Walaupun si coklat ini kita banyak temuin ya di penjual leker-leker yang luar sana, cuman si coklat ini tuh kulit lekernya tuh masih kriuk gitu.
habis baru dibikin, habis aku makan coklatnya tuh masih kriuk gitu. Nah, aku paling suka tipe-tipe lecer itu yang kriuk gitu kalau dimakan. Nah, si coklat ini tuh masih kriuk gitu dan gak yang too much gitu coklatnya, cukupan. Jadi aku rate si coklat ini di nomor 2. Siang nomor 3, aku rate si karamel. Nah, karamel ini jarang banget ditemuin di penjual lecer di luar sana. Keempat, aku rate si telur. Si dodongnya tuh terlalu banyak menurutku, karena aku gak begitu suka kebanyakan daun bawang, jadi tuh rasanya kayak banyak banget. Rasa dodongnya tuh lebih kerasa daripada si telurnya itu tuh. Nah, yang kelima aku kasih si telur cornet sosis tuna mozzarella harga Rp35.000 itu. Walaupun itu menu favorit di sini, tapi menurutku terlalu banyak daun bawangnya gitu loh. Jadi rasanya tuh daun bawangnya tuh kerasa banget, ditambah ada tuna, kornet, telur sama si mozzarella, jadi tuh kayak full gitu di mulut, isiannya tuh banyak banget. Jadi menurutku enggak deh, lebih enak si Ovo Maltin kejunya itu. Jadi di sini itu tipe-tipe leker yang lekernya tuh bukan yang leker kriuk, jadi yang kulitnya tuh lembek gitu. Biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan tuh kan yang kriuk-kriuk gitu kan, yang isiannya manis-manis, ada pisang, coklat, keju, kayak gitu. Di sini juga ada pisang sih, cuman aku nggak pesen yang pisang, aku pesen yang manis-manis tadi, coklat, karamel, itu kriuk sih. Kriuk, cuman itu kalau kita bawa pulang, habis itu tuh bakal nggak kriuk lagi gitu loh. Kan yang tipe-tipe leker yang kriuk gitu, ini tipe leker yang kulitnya itu kenyal gitu dia. Itu besti, itu sih yang membedain leker di sini sama leker di luar sana. Terus leker di sini itu banyak banget variannya, ada isian Nutella, Ovo Maltin, terus ada jagungnya juga, ada isian jagung, cornet, mayonnaise, sosis. Nah, buat kalian yang penasaran banget kayak gimana sih rasanya leker diisiin tuna, cornet, mozzarella, boleh banget cobain di leker Paimo ini. Menu yang tak suka di leker Paimo apa? Telur sosis itu favorit aku sih, karena itu tipe yang asin gitu dan sosisnya tuh kerasa banget, telurnya juga kerasa banget. Top deh, rekomend, karena kan jarang juga ditemuin di tempat-tempat lain ya menurut aku leker Paimo ini. Karena dia tuh variasinya tuh banyak banget, ada tadi tuh dari harganya juga bervariasi dan itu menurut aku poin plus sih. Kalau mahal atau enggaknya sih bervariatif, karena dia yang jadi paling murah sampai paling mahal. Seingatku tadi yang paling murah itu 2.000 gitu. Oh gitu ya Kak. Oke. Masih worth it lah. Coklat. Oke, Besti, segitu dulu perjalanan kita buat explore leker Paimo. Gimana? Kamu pasti penasaran kan buat cobain leker Paimo? Nah, masih ada banyak kuliner legendaris khas Kota Semarang yang akan kita eksplor. Makanya ikuti terus perjalanan Kurara di Kuliner 7. Kuliner 7 bareng Rara, nggak takut gendut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kuliner 7.